Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, kita sedang berada di samping kantong lumpur si merah itu ya. Nah, kebetulan di samping kantong lumpur ini kan ada dua buah pohon keluih. Ini pohon pertama, itu pohon kedua ya. Kebetulan dia sedang musim bunga dan musim buah kan ya. Bagi yang penasaran kepengen lihat seperti apa buah keluih muda nih ya, kita cek tuh buah keluih muda ya. Ini yang masih muda ya, lihat tuh. Bagi yang belum tahu aja tuh, yang udah tahu tentu udah tahu ya tuh, kuncupnya ada bunganya tuh, sempurna sekali ya, masih muda. Kita lihat tuh, ini mirip sekali dengan buah tirup juga ya tuh, atau buah sukun, cuman buah sukun nggak berambut. Tuh, itu yang sudah agak besar. 4. Ini enak sekali nih kalau di sayur, enak. Di sayur bening enak, di sayur oseng enak, sayur santan enak. Nanti bijinya kalau sudah tua itu direbus wis gurih. Nih, kalian penasaran. Ini karena di tempat umum nggak pernah ada yang ngambil, yaitu bijinya sering jatuh, tidak termanfaatkan, sayang nih itu ya. Nih. Itu ini yang jatuh dari atas, nggak ada yang ngambil masalahnya. Nanti dia itu akan tumbuh jadi pohon nih, udah lama tuh. Ya kan? Kita lihat buahnya lagi kan. Tuh ini ya. Tuh. Ya. Kita lihat buah yang lain kan. Tuh. Satu musim buah nih. Lepat sih sebenarnya, tapi cuman saya nggak ada yang ngambil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.